Mantan kolonel agen mata-mata HRU Vladimir Kulakov mengkritik pedas Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Ia menganggap Putin tidak mampu berperang di Ukraina. Demikian disampaikannya di pengadilan Moskow pada Selasa 15 Agustus. Ia mengeluh bahwa Putin harus disalahkan atas kegagalan perang di Rusia. Kulakov kini diadili karena dituduh mendiskreditkan tentara Rusia di media sosial. Dia juga didenda 40 rubel karena 3 postingannya yang berisi kritikan terhadap operasi militer khusus di Ukraina dan kepemimpinan Rusia. Meski demikian, ia menilai tuduhan yang dialamatkan kepadanya itu tidak masuk akal. Sebaliknya, ia justru mengatakan bahwa Putin, Shoigu, dan Gerasimovlah yang mendiskreditkan angkatan bersenjata Rusia. Dalam kesempatan itu, ia juga membantah keterlibatannya dengan konten jejaring sosial Rusia yang telah membagikan 3 unggahan tersebut. Kulakov mengatakan kepada wartawan sebelum sidang bahwa Putin dan timnya yang bersalah. Jika terbukti bersalah lagi atas tuduhan yang sama, ia akan menghadapi hukuman penjara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!